Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Sumatera Selatan memastikan 10 hewan yang tersimpan dalam 3 buah botol plastik bekas minum ini merupakan 2 ekor ular dan 8 kadal. Ular berbisa jenis viper dan 8 anak kadal ini merupakan satwa endemik Bangka Belitung yang keberadaannya terancam punah karena pemburuan dan penyelundupan ilegal. Hewan-hewan liar ini berhasil diamankan petugas setelah terdeteksi X-ray ketika hendak diselundupkan ke daerah Jogja. Pengiriman satwa ini juga tidak dilengkapi dokumen kelengkapan dari pihak-pihak terkait. Handle apa? Kobra, Bu, ya. Berarti kobra di keluar. Kami mendapat informasi dari balai karantina di Bandara Adipati Anyar Bangka bahwa terdapat pengiriman ular berbisa jenis viper yang merupakan satu endemik Bangka. Kami diminta untuk memastikan ular tersebut sehingga kami nyatakan yang benar itu adalah ular viper dan termasuk jenis satwa liar yang ada di Bangka tanpa dilengkapi dokumen yaitu SASDN, sehingga kami melakukan bersama dengan balai karantina kami melakukan pengamanan untuk dilakukan pelepas liaran ke tempatnya atau di alam di Bangka. Nah, ini berarti barangnya dari sini ngirim keluar ya? Iya, jadi informasinya dari Bangka akan dikirim ke Jogja dari resi barangnya. Ini termasuk hewan dilindungi nggak? Enggak, jadi tapi termasuk dalam satwa liar. Jadi setiap pengiriman satwa liar itu harus dilengkapi dengan dokumen SASDN. Oke. Untuk sementara, ular dan kadal ini diamankan tim BKSDA. Rencananya, binatang endemik Bangka Belitung ini akan dilepas liarkan ke habitat aslinya. Di Reka Prasetyo, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan, Bangka Belitung. Pelaku yang tidak mengetahui kedatangan polisi langsung ditangkap tanpa perlawanan ketika sedang main gaple di Desa Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah. Pria 23 tahun ini ditangkap lantaran melakukan aksi pencurian telepon genggam dan 20 helm di 20 TKP berbeda. Selain itu, pelaku juga terlibat pencurian televisi dan sepeda. Semua hasil curian sudah dijual pelaku dengan harga bervariasi mulai Rp350 sampai Rp500.000. Pelaku mengunggah hasil curian di forum jual beli media sosial untuk mencari pembeli. Tim Osnal melakukan penangkapan kepada yang bersangkutan. Yang tersangka di mana tersangka pada saat itu sedang melakukan gaple di sana. Dari hasil pengembangan daripada kasus tersebut, rupanya yang bersangkutan ini, yang tersangka ini banyak melakukan pencurian. Seluruhnya ada 6 lokasi yang diambil daripada pelaku ini, para pelakunya, dan juga helm. Ada 20 lokasi ya diambil helm. Rata-rata diambil itu pada mungkin orang pecel lele lagi makan ya, masyarakat yang makan diambil dari sana. Pelaku melakukan aksinya bersama seorang rekannya yang sudah terlebih dahulu ditangkap. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dwi Raka Prasetyo, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan, Bangka Belitung. Kepulauan
Alhamdulillah lah Cika Hotne. Dari jam seperti inilah penggalan video dugaan ujaran kebencian terhadap institusi kepolisian yang dilakukan seorang ibu rumah tangga di Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Video berdurasi 7 menit itu diunggah pelaku di akun media sosial Instagram miliknya pekan lalu. Setelah pihak kepolisian mendapatkan laporan, pelaku pun diamankan di rumah kerabatnya di kawasan Teluk Bayur, Pangkal Pinang. Tanpa perlawanan, IRT ini hanya bisa pasrah saat polisi menunjukkan barang bukti perbuatannya. Pelaku pun kemudian digiring ke Mapolres Pangkal Pinang guna menjalani pemeriksaan. Setelah serangkaian pemeriksaan, pelaku kini ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan melanggar Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman 6 tahun kurungan, denda 1 miliar rupiah. Selamat malam semua, bahwa kami mengamankan yang bersangkutan tanpa adanya perlawanan, tetapi pelaku mengakui bahwa pelaku sudah melakukan ujaran kebencian. Pelaku tidak melakukan perlawanan, kooperatif, dan pelaku kami amankan di Polres Pangkal Pinang dan langsung dilakukan pemeriksaan. Setelah melakukan pemeriksaan, pelaku merasa tidak bersalah. Merasa tidak bersalah karena pelaku, apa yang pelaku lakukan ujaran kebencian di media sosial tersebut, menurut pelaku merupakan suatu langkah kebenaran. Menurut hasil pemeriksaan sementara, aksi nekat tersangka dipicu razia parkir liar di kawasan Pasar Pagi Pangkal Pinang Kamis lalu yang dilakukan aparat gabungan dari tim Saber Pungli dan mengamankan puluhan juru parkir. Dwi Raka Prasetyo, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Oke. Satuan Gugus Tugas Pelaksanaan Disiplin Protokol Kesehatan COVID-19 di Kepulauan Bangka Belitung melakukan apel persiapan pada Kamis pagi di halaman kantor gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Dalam pelaksanaannya nanti, di samping untuk memotivasi dan memberikan informasi kepada masyarakat bahwa akan diadakannya tindakan untuk pendisiplinan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan COVID-19. Tindakan ini akan dilakukan secara masif dan akan ada tindakan sosial bagi masyarakat yang melanggar. Nah, dengan adanya apel ini, mudah-mudahan semangat para petugas itu akan lebih terpacu lagi dan masyarakat pun akan merasa lebih diperhatikan, karena dalam hal ini tentunya petugas nanti akan mengambil tindakan sosial bagi para pelanggar. Kita simpel saja apa yang akan dilakukan. Misalnya, pelaksanaan memakai masker, jaga jarak, dan kebersihan serta kesehatan diri. Kalau masker itu intinya begitu keluar dari rumah ataupun pada saat mereka bekerja, masyarakat bekerja, dimanapun mereka bekerja, mereka harus pakai masker. Yang kedua, jaga jarak. Kalau perkantoran sudah dibuka, terus toko sudah dibuka, ketentuan-ketentuan jaga jarak ini harus dilaksanakan. Pelaksanaan pendisiplinan ini dilakukan demi keselamatan para masyarakat agar terhindar dari COVID-19. Dwi Raka Prasetyo, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung.